Penjabat Wali Kota Salatiga, Dr. Andes Sinung Nugroho Rahmadi MM, membuka Salatiga Mulis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga di Aula Ganesha pada Rabu 7 September 2022. Sebanyak 68 peserta dari para guru sekota Salatiga tersebut diselenggarakan selama 2 hari. PJ Wali Kota Salatiga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah menyelenggarakan kegiatan Salatiga Mulis. Karena dengan menulis akan dapat menuangkan sebuah gagasan, ide, cerita, pengalaman berupa narasi maupun numerik dari hasil pengamatan atau observasi yang kita lakukan. Tidak hanya berupa menulis status storytelling di media sosial, namun mewartakan sebuah keadaan atau kondisi, serta bisa juga memberikan rangsangan bagaimana kondisi semestinya dan langkah yang konkret untuk dilakukan. Sesuatu hal yang memang semestinya, dan inilah yang didorong oleh Dinas Pendidikan adalah keberminatan untuk menulis. Bukan hanya tentang membaca, tapi menulis penting. Karena menulis ini bagian dari berbagi. Ketika sebuah tulisan itu memberikan pencerahan, sebuah tulisan memberikan sebuah inovasi, sebuah tulisan memberikan stimulasi. Untuk apa? Untuk pada harapan-harapan yang harus diwujudkan. Maka para guru, kemudian para murid, para mentor, dengan kemampuan untuk menulis akan menjadi sebuah opsi terkait dengan upaya kita memotivasi siapapun yang related dengan tematik. Maka menulislah, karena dengan menulis akan memberikan sebuah pencerahan bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan berbuat buat orang lain adalah sebuah harapan yang terwujud nyata, dan itu akan terus kita dorong. Kalau kami melihat Pak PJ itu luar biasa, jadi secara praktis, kemudian dengan gaya beliau yang gampang dipahami oleh rekan-rekan dan sangat menarik ini, saya kira ini nanti sudah satu poin teman-teman itu menjadi lebih menyukai menulis begitu. Ini luar biasa. Dan yang kami bangga itu Bapak itu selalu berkenan dan menyempatkan waktu untuk memberikan waktunya ke hal-hal yang seperti ini. Selain itu, dengan Salatiga Menulis sangat berperan dan memberikan manfaat sangat baik bagi para pengajar, terutama guru di Salatiga, untuk meningkatkan minat dalam menulis.